Adi grogi sih kayaknya, pada diem, jadi diem gitu. Ya pokoknya ngalir aja asmanya. Lo sendiri gimana, grogi gak? Gua pasti grogi lah, ini live kedua gua grogi juga pasti. Ini live kedua, tapi alhamdulillah lancar lah. Apa yang diomongin sih sama Pak Patin? Apa yang diomongin? Sama Pak Patin. Tadi? Enggak, tadi masih overall ini aja, se-briefing-briefingnya aja. Soalnya kan untuk program. Tapi sering jodoh-jodohin sih, Bang Adi, nih sama ini nih. Enggak, kalau gua enggak, karena kan yang jodoh-jodohin netizen. Iya. Kalau gua sih ya yang penting yang terbaik buat Adi lah. Karena Adi salah satu sahabat gua juga. Tapi ini pertama kalinya Fatin sama Kak Adi ketemu ya? Iya, ini kedua kali. Pertama kali udah pernah di program sebelumnya, ini di kedua kali tapi live. Yang pertama kali nanti belum tahu tayangnya kapan. Gitu. Tapi selain grogi apa sih? Ini kan baru juga pertama kali dia ketemu Fatin kan? Enggak, ini udah kedua. Adi ya? Ini Adi udah ketemu Fatin. Res, gimana Res? Jadi ini pembawa acara lebih enak pembawa acara apa mentor? Saya sih apa aja yang penting halal kerjanya, dan kalau selagi apa masih bawa acara, masih nyanyi, saya masih bisa menikmati sih. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya mensyukuri apa yang saya dapat sih. Ada belajar enggak Mas Jabok itu bawa acara? Belajar pastilah, setiap hari saya belajar, setiap hari saya juga ngelihat kayak gimana senior-senior juga bawa acara itu kayak gimana sih gitu. Kemarin juga sempat nanya sama Kak Ruben, sama Kak Nasar. Lebih enak mana dari segi waktu, jadi host atau jadi ini? Semuanya enak sih, soalnya kan tergantung masing-masingnya kayak gimana bawanya. Semuanya enak, tapi sebenarnya kalau misal lebih on time ya on time ini. Karena kan emang udah ada waktunya, live sejam atau setengah jam udah ada waktunya, pasti. Tapi keteteran nggak bagi waktunya antara syuting sama ngomong? Sempet keteteran, tapi ya udahlah dijalanin aja, walaupun kurang tidur, yang penting tetap semangat. Untuk masa depan juga, selagi masih ada waktu, pokoknya kejar lah semuanya. Selagi yang penting semuanya positif, halal aja sih penting. Ngomongin masa depan nih, kalau jodoh sendiri gimana nih? Doain aja kalau itu, doain aja kalau masalah jodoh, karena nggak ada yang tahu lah kedepannya kayak gimana. Maju sudah selesai atau gimana? Ngalir aja pokoknya. Terus diribut di depan orang di Tugun Fest nih, Andi Sky, Aris Pintia, sama Alhamdulillah gimana tanggapannya? Ya alhamdulillah berarti masih banyak yang sama kita, dan aku berterima kasih juga buat semuanya yang udah ngedukung kita, semuanya media-media juga yang udah dukung kita terus, makasih banget. Aku makasih sama semuanya, tapi maaf juga kadang aku suka nggak sempet, soalnya ini ditungguin jam 3 langsung calling-in di sana sebenarnya. Terima kasih ya, makasih semuanya ya.